Semuanya apa khabar? Hari ni saya tunjukkan video Papi Zack. Kembali lagi di tim saya bersama aku Zaki. Morpher basically merupakan salah satu alat yang penting di Power Rangers. Ya. Tapi karena mereka merupakan adaptasi. Ya, karena mereka adaptasi dari Super Sentai, kadang mereka memiliki Morpher yang hampir mirip dan kadang tidak. Ya. Kita bicarakan di video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen tentang video ini. Dan tanpa basa-basi seperti biasa, so langsung saja. Sebenarnya, dari seri Mighty Morphin Power Rangers saja, morphernya sudah sedikit berbeda. Karena power morpher yang hanya berbeda sedikit dari Dino Buckler dari Zio Ranger. Bahkan Power Rangers membuat perbedaan dengan memperkenalkan Master Morpher, morpher khusus Tommy. White Mighty Morphin Power Rangers juga menggunakan Power Morpher. Berbeda dengan versi Sentai-nya Kiba Ranger yang menggunakan Kiba Changer. Dan ini jadi cukup aneh, karena di Power Rangers Lost Galaxy, Magna Defender menggunakan Morpher yang agak mirip dengan milik Dairanger, Aura Changer. Dimana tentu saja mirip dengan Kiba Changer, karena dia Dairanger. Power Rangers Equator juga agak berbeda. Ranger, mereka berubah menggunakan Doron Changer, salah satu benda yang gue inginkan. Sementara Equator gak pakai Morpher, tapi mereka memiliki koin yang sama. Zio Turbo in Space menggunakan Morpher yang sama. Again, di Lost Galaxy, Magna Defender menggunakan Morpher yang lebih mirip dengan milik Dairanger. Namun kalau gue lihat, agak sedikit lebih panjang. Sedangkan counterpartnya, Black Knight, menggunakan Bull Riot yang juga merupakan pedang, senjata, dan bahkan morpher. Titanium Morpher tentu saja berbeda dengan versi Sentai-nya, karena Titanium Ranger tidak ada di Super Sentai. Iya, memang tak ada. Dari Time Force hingga SPD menggunakan morpher yang sama dengan versi asal mereka. Pada seri Mystic Force, tidak seperti Magi Mother yang menggunakan Silver Magiphone, Udona, White Mystic Ranger, menggunakan Snow Staff, yang sangat keren. Dalam seri Power Rangers Jungle Fury, morphernya sangat-sangat berbeda dan sempat mendapatkan reaksi yang cukup aneh, termasuk gua. Di Geki Ranger, para Geki Ranger menggunakan Geki Changer, morpher yang cukup cool. Jungle Fury menggunakan Solar Morpher, yang mana merupakan morpher dengan inovasi yang sangat wah. Ciri mata berbentuk kacamata. Ya. Next, Power Ranger Samurai yang menggunakan Samuraiser, di mana merupakan upgrade dari Old Samuraiser. Yap, berbeda dengan tim inti Samurai, morpher milik Lauren Shiba sangat mirip dengan Shadow Phone milik Shinkenja, yang mana sangat berbeda dengan morpher core team dari Power Ranger Samurai. Hal ini juga berlaku dengan Gold Samurai Ranger yang menggunakan Samurai Morpher, berbeda dengan Sushi Changer, morpher milik Shingen Gold. Kasus yang sedikit mirip terjadi di seri Ninja Steel. Dalam seri Ninja, mereka menggunakan Ichiban To Sword dan Starburger sebagai alat berubah. Namun di seri Ninja Steel, para Rangers menggunakan Ninja Battle Morpher, yang di seri originalnya merupakan Karakuri Hengen, dan benda tersebut adalah senjata. Seri yang sedang berlangsung ketika video ini gua buat, Power Rangers Beast Morpher menggunakan Beast X Morpher, dimana sangat identik dengan milik GoBusters. Bedanya terdapat pada Morph X Key, dimana item ini digunakan dengan Beast X Morpher. Berbeda dengan GoBuster yang tidak memiliki item tambahan. Begitupun dengan Striker Morpher yang juga harus menggunakan Ki. Yap, untuk sementara hanya itu saja Morpher yang berbeda dari versi Sentai-nya. Gue sendiri belum dapat info Morpher apa yang bakal dipakai di Dino Fury. Mungkin agak sama kot. Mungkin akan diubah sikit. Bakal sama dengan Resolver atau tidak, kita lihat saja nanti. Gimana pendapat kalian? Agaknya Regis Coklat ada tak? Sihat Regis. Katanya Regis Dino Fury tu katanya ni apa ni? Jackson apa tu? Jackson Fun. Jackson yang baru kot. Katanya Jackson akan muncul sebagai mentor. Dan apakah ada yang
yang ada kata ni Ranger ungu akan jadi Jackson atau Ranger coklat akan jadi Jackson sebab Jackson muncul dua kali di Hasbro. Entahlah, saya tak tahu. Comment, like, share and subscribe. Zaki dan Tim Zek. Ya, macam dia cakap, jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng. Ya, itu saja yang saya cakap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe. Macam dia cakap, tekan butang subscribe atau lonceng. Bye.